Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana? Dulu apa semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini Abah mau bahas tips tentang cara menghilangkan lalat air yang ada di kamar mandi, yang sering ada di kamar mandi ya. Nah, ini lalat air ini kalau dilihat-lihat biasa, cuman menjijikan. Kenapa menjijikan? Karena si lalat air ini hinggapnya di kotoran-kotoran kita, kayak air kencing, bekas BAB, dia hinggapnya di situ. Kebayang kalau kita lagi diam, dia nempel di badan atau di baju ya. Itu jadi badan kita jadi kotor gitu. Kalau tanpa kelihatan, tapi ada bekasnya gitu kan. Nah, gimana caranya? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dan yang kita persiapkan itu, oke, kita bahas ya. Ini mungkin hanya teori aja karena prakteknya kebetulan di kamar mandi Abah sendiri udah bersih sekarang. Sebulan kebelakang itu masih banyak dibunuh pakai semprotan pembasmi serangga, mati. Besoknya banyak lagi dibunuh pakai obat nyamuk bakar, mati. Besoknya banyak lagi. Nah, ini gimana caranya? Jadi, okay, apa menerangin dulu ya. Tempat sembunyinya si lalat air itu ada di lubang-lubang pembuangan air. Contohnya dari apa wastafel ada pembuangan itu kan selangnya, biasanya situ bisa berkembang biak dengan cepat. 48 jam itu mereka bertelur langsung bisa netas telurnya gitu. Kebayang 48 jam ya. Dan banyaknya mungkin bisa lebih banyak gitu. Nah, selain wastafel itu juga ada pembuangan air yang khusus buat kamar mandi yang jongkok ya. Yang jongkok bukan yang duduk. Jadi si pembuangan air yang biasanya suka ada yang misah dari pembuangan BAB, khususnya buat kencing ya, ada pembuangan air situ. Nah, kalau si tutupnya biasanya nggak rapat, ada lubang, dia bisa keluar dari situ terus menerus. Nah, itu persembunyiannya. Pokoknya ada lubang-lubang yang berair, mereka bisa berkembang biak dengan cepat. Nah, ini buat lalat air yang sering hinggap di kamar mandi. Ya, itu masih risih lah, terlihatnya juga banyak gitu. Nah, gimana tipsnya? Caranya, sediain soda api ya, soda api kayak gini nih, ini soda api, terus cuka, bibit cuka, nah, kayak gini bibit cukanya, dan satu lagi Baiklin pemutih ya, Baiklin pemutih, jangan pewangi tapi pemutih. Nah, kayak gini. Nah, itu jadi kita masak air dulu sampai matang, sampai panas. Lalu si soda api kita masukkan, gabungkan sama cuka sama ini juga apa? Baiklin. Kita aduk semua. Nah, udah gitu baru kita siramkan ke lubang air tersebut. Nah, si lubang air tersebut siramkan aja. Jadi sekaligus membersihkan si saluran air tersebut supaya si telur-telurnya mereka mati ya. Mau dari wastafel bisa, mau di pembuangan air yang lubang kecil itu bisa juga. Nah, jadi kalau sudah itu tunggu beberapa jam, misalkan sampai 3 atau 4 jam baru kita bersihin kamar mandinya. Sikat sekaligus. Nah, kalau untuk membunuh secara apa singkat yang udah nyebar, pakai ini aja, coba dulu apa pakai semprotan pembunuh nyamuk itu bisa. Yang penting mereka mati dulu di situ. Nah, buat penyebaran selanjutnya kita cegah dengan caranya itu digabungin semua,
dengan air panas, siramkan. Udah beres bersih, kita lihat pantau besoknya. Gitu. Insya Allah itu pasti bersih. Nah, kalau misalkan ada masih ada 1-2 yang masih hidup, biasanya itu yang hinggap udah keluar dari kamar mandi tapi masuk lagi. Gitu ya. Oke, kalau mau nyoba silakan. Nah, ini tips apa berbagi ya. Ini istilahnya berbagi ilmu biar hidup kita enak lah, bersih juga, nggak ada gangguan binatang yang benar-benar merasakan dalam kamar mandi gitu ya. Tips singkat aja ini. Mungkin ya gitu, kita sebisa mungkin jaga kebersihan kamar mandi, jangan ada sampai bekas makanan atau bekas apa istilahnya sampah-sampah gitu. Bersihin, kalau misalkan nggak ada teman sampah, sediain aja keresek gitu, masukin ke keresek, udah beres kaliin, bawa keluar, bisa dibuang. Nah, itu supaya menjaga kebersihan juga. Kalau untuk membunuh secara singkat bisa, tapi terus berkembang biak. Nah, itu caranya supaya berkembang biakannya mati secara total gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya tips dari Abah. Jangan lupa dorong terus channel ini dan subscribe, like and share, dan juga komen yang positif ya, biar channel ini membangun. Semangat terus buat semua, jaga kesehatan selalu, jangan lupa gunakan masker apabila mau keluar rumah ya, cegah penyebaran penyakit dari luar ya, jangan sampai kita bawa ke dalam rumah. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh!